Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Belakangan musik dangdut semakin banyak digandrungi oleh kaula muda, dan banyak pula yang berlomba-lomba untuk menjadi penyanyi dangdut. Hal itu terjadi dikarenakan berprofesi menjadi penyanyi dangdut dianggap menjanjikan oleh mereka. Apalagi kini TV Nasional telah memberikan wadah dengan mengadakan ajang pencarian bakat dalam rangka untuk mengorbitkan mereka menjadi penyanyi sukses dan terkenal. Di samping kini telah terbukti ada beberapa penyanyi dangdut yang telah sukses, dan bahkan sekali manggung mendapat bayaran puluhan hingga ratusan juta. Tak terkecuali beberapa penyanyi dangdut ini merupakan orang-orang yang telah meraih kesuksesan dan kepopuleran. Bahkan mereka menjadi penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan penyanyi tersebut, berikut beberapa penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat video berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Via Valen. Lama berkecimpung di dunia tarik suara, pada akhirnya menemukan jalan terang dalam karirnya. Kini pelantun lagu sayang ini tengah berada di puncak karirnya. Namanya pun juga sering menjadi perbincangan, dan setiap aktivitasnya juga tak lepas dari sorotan media. Artis kelahiran Surabaya ini juga termasuk dari deretan penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Menurut kabar yang beredar bahwa satu kali manggung perempuan berwajah manis ini mendapat bayaran 60 juta. Siti Badriah. Setelah sukses dengan lagunya yang berjudul Berondong Tua, kemudian penyanyi dangdut yang satu ini kembali menghebohkan jagat hiburan dengan lagunya yang berjudul Lagi Santik. Bahkan lagu tersebut berhasil menarik perhatian dan ditonton hingga ratusan juta di situs YouTube. Wajar jika istri daripada Krisdiana Baharudin ini termasuk dalam catatan penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Artis yang disapa Sibat itu sekali manggung berhasil mengantongi bayaran sebesar 60 juta. Saskia Gotik. Akhir-akhir ini artis yang disapa dengan Ning itu tengah menjadi perbincangan publik, dikarenakan melabuhkan hatinya pada seorang lelaki duda bernama Sirojuddin Mahmud, yang tak lain adalah mantan suami daripada Emil Putri Cahyati. Ia juga sempat diisukan menjadi pelakor, namun setelah diklarifikasi ternyata hal itu hanyalah gosip semata. Terlepas dari hal itu, selebriti yang tengah bahagia dengan pernikahannya itu ternyata merupakan penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Perempuan yang dikabarkan sedang hamil ini dapat mengantongi bayaran 80 juta. Itu pun hanya sekali manggung saja. Dewi Persik. Putri dari pasangan Muhammad Aidil dan Sri Muna ini tidak hanya dikenal dengan seorang artis yang piawai dalam bernyanyi, melainkan juga dikenal pandai dalam berakting. Menjadi selebriti yang multitalenta mengantarkan dirinya menuju gerbang kesuksesan. Tentu dengan demikian maka jam terbangnya pun juga akan semakin padat. Wirawiri di layar kaca membuatnya menjadi salah satu artis yang memiliki harta yang melimpah ruah. Apalagi dia juga bagian daripada penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Tak tanggung-tanggung bayaran yang didapatkan sekali manggung. 90 juta hingga 150 juta berhasil dikantongi oleh istri Angga Wijaya ini. Ayu Ting Ting. Ibu daripada Bilqis ini memang sudah tidak asing lagi di kancah permusikan dangdut tanah air.
Apalagi lagu-lagu yang dibawakan olehnya hampir semua mencuri perhatian publik. Terutama lagu yang berjudul Alamat Palsu menjadi suatu hal yang sangat melekat dengannya. Berkat kesuksesan dan ketenarannya di dunia tarik suara, menjadikan dirinya digadang-gadang sebagai penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Putri dari Ayah Rozak ini bertarif sebesar 100 juta sampai 300 juta dalam sekali manggung. Inul Daratista. Pelantun lagu Mawar Putih ini juga sempat merasakan pahitnya berjuang menjadi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung dengan bayaran yang tak seberapa. Kini ibu dari Yusuf Evander Daramas ini tumbuh menjadi seorang penyanyi dangdut yang populer dengan bayaran mahal pula. Diketahui jika wanita kelahiran Pasuruan ini berhasil mengantongi bayaran sebesar 100 juta hingga 300 juta dalam sekali manggung. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.